Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video tentang cara mengganti IC Atmega pada CPU Pertamini Digital. Video ini sengaja dibuat untuk panduan khusus konsumen yang sering beli spare part di sini. Jika lo membeli IC dan kadang bingung cara memasangnya, karena saya yakin lebih banyak di luar sana bos-bos Pertamini yang lebih tahu. Jadi pembuatan video ini hanya sebagai dokumentasi pribadi untuk keperluan panduan bagi konsumen kami gitu. Nah, untuk memasang IC, mengganti IC yang rusak sangatlah mudah. Patokannya di sini ada tanda. Nah, ini ada tandanya. Kalau misalnya ragu sebelum membeli IC baru, lihat dulu gitu IC yang terpasangnya, jangan dicopot dulu, lihat dulu tandanya sebelah sini, ada tandanya. Kemudian dipoto, didokumentasikan, setelah itu baru pasang IC yang baru ke CPU. Cara membukanya sangat mudah, tinggal cungkil di bagian sini. Untuk memasangnya kembali, perhatikan. Nah, di sini ada tanda gitu. Ada tanda. Ada semacam coakan. Kalau di sini tidak ada. Bagian sini tidak ada. Jadi ganti IC yang barunya, sesuaikan. Sesuaikan tandanya. Nah, tanda yang ini. Tanda yang ini kan di sini tidak ada tandanya. Tanda yang ini harus sesuai, berarti posisinya di sini. Hati-hati, jangan sampai kakinya ada yang patah. Nah, seperti ini. Ini berlaku untuk pemasangan MOC. Atau segmen kayak gini sama. Nah, di sini ada tandanya juga. Ada tandanya. Jadi kalau misalnya ganti IC CPU atau segmen, lihat aja posisi tanda, samakan dengan ininya. Oke, sangat mudah cara memasang menggantinya. Jadi jangan bingung ya kalau misalnya beli IC dari sini, cara masangnya seperti itu. Mungkin saya juga akan kirimkan video ini untuk panduan pemasangannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.